Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam mengatakan, mata fatahalaka bab al-fahmi fil man'i, adal man'u huwa ainul ata. Artinya, ketika Allah membuka pintu pemahaman bagi kamu dalam pencegahan, maka pencegahan itu pada hakikatnya adalah pemberian. Hikmah ini masih berkaitan dengan hikmah sebelumnya. Seakan-akan Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada orang yang sedang mengalami keterpurukan. Bagaimana bisa pencegahan menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika manusia tercegah dari apa yang ia cita-citakan, apa yang ia harapkan, dan apa yang ia usahakan, kemudian Allah memberikan ilham sebuah pemahaman dan kesadaran kepada dia bahwasannya kebaikan ada di balik pencegahan ini, ia merasakan ketenangan, hatinya ridha atas semua yang ia alami. Sesungguhnya ilham yang dibukakan Allah kepada dia sehingga hatinya menjadi tenang, yakin dan ridha, pada hakikatnya adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah pemberian yang lebih tinggi daripada pemberian Allah berupa ketenangan batin ini? Yakinlah bahwa itu adalah hakikat dari pemberian yang mulia dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maksud Ibnu Athaillah bahwa pencegahan yang Allah ujikan kepada hamba bisa jadi secara zahir bentuknya adalah pencegahan. Tetapi ketika ia menerima dari hasil yang ia peroleh, hatinya tenang, tidak terpengaruh sebab pencegahan itu kepada kebingungan, kegalauan dan goncang jiwa, maka ketahuilah bahwa apa yang Allah berikan dari ketenangan ini pada hakikatnya adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.